in the slab. I need a drink. Hello, hello guys, welcome to channel Awit & Sis. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat THR Mimin ya guys. Mimin mau doubling aja ya guys, mau nge-review, cuman waktunya gak sempet, udah keburu traweh ya kan guys. Kukinya udah siap, aku akan mengambilnya katanya. Katanya si Sufu nih guys. Kan dia lagi bikin gue nih. Terus kan lagi bikin gue tuh. Sangat manis, lebih manis dari makanan penutup apapun katanya. Ternyata si Sufu yang manis, bukan makanan penutupnya. Maksudnya kissingnya yang tadi ya sama Sufu guys. Ada pesta makan malam, kamu ikut denganku lalu hadir sebagai pacarku. Aku akan mengajakmu. Katanya gitu. Cuman di sini Sufu mikir nih guys, jika aku tampil di depan umum bersamanya, media pasti akan menaruh perhatian besar pada hubungan kami. Katanya gitu guys. Cuman dia gak mau kenapa-napa. Sebutan artis materi hitam pada diriku belum dibersihkan, jadi aku tidak dapat menimbulkan masalah bagi Jiang Zi. Jadi dia gak mau kalau gara-gara dia perusahaan Jiang Zi jadi masalah juga, terus Jiang Zi jadi bahan gosip juga guys. Aku punya naskah untuk dibaca malam ini, jadi aku tidak bisa pergi, katanya si Yusufu nih guys. Sebenarnya si Jiang Zi tahu dia nolak. Dia gak bilang gak bisa pergi, tapi dia pasti akan pergi, gitu. Terserah kamu aja, katanya. Kesel nih kan, si Janji kesel nih, guys. Ciuman dan pelukan barusan begitu manis, mengapa ayah tiba-tiba terlihat sangat buruk? Apakah mereka bertengkar lagi? Si Wu nih. Si Susu, si Wu. Soal Mimin ketuker-tuker sih, yang anaknya kan 6 nih. Mimin cuma hafalnya Liu-Liu tuh yang cewek. Kalau si Wu kalau nggak salah yang hacker deh. Nah kalau yang ini nggak tahu dah Mimin. Lupa-lupa inget Susu apa gimana gitu. Ini udah kelar ngerapihin Sufunya guys. Aku mungkin orang pertama yang berani menolak Jiang Zi, katanya gitu guys. Iyalah, mana ada yang mau nolak si Jiang Zi? Prestir, perusahaannya di mana-mana. Sebenarnya kamu orang yang beruntung, Sufu. Halo Kak Fu, aku sudah menerima dokumen yang ditandatangani oleh keluarga Su. Dan kamu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Su lagi di masa depan. Mantap. Meledak. Benar saja, mereka mendatangi kontrak. Dan mereka benar-benar tidak sabar untuk memutus kontrak denganku. Apa rencana keluarga Su baru-baru ini? Aku baru saja akan memberitahumu kalau keluarga Su berencana untuk meminta bantuan Presiden Grup Hang Ze untuk memasukkan Suli. Grup Hang Ze adalah salah satu investor film tersebut terkenal, maksudnya Suli benar-benar tidak menyerah katanya. Di sini Sufu lagi memikirkan rencana apa yang akan dia lakukan nanti sama Suli nih guys. Senyumnya senyum misterius. Pada kesempatan yang begitu menarik, mengapa aku tidak ikut bersenang-senang? Katanya si Sufu nih guys. Oke, keesokan harinya. Sukunya udah rapi-rapi nih guys. Buat pergi ke acara pestanya makan, acara makan malam nih guys. Aku ingin melihat apakah nona besar dari keluarga Su yang lebih penting atau istri Presiden Royal City yang dirumorkan yang lebih penting. Katanya gitu guys.
Grup Hanze mengadakan perjamuan malam ini. Selebriti dari media dari semua lapisan masyarakat akan hadir. Dan Tuan Huang juga pasti akan hadir di antara mereka. Aku ingin memberi keluarga Su hadiah besar. Malam ini adalah kunci sukses atau gagal. Tidak boleh ada kesalahan, guys. Liang-liang, Wu-Wu, Liu-Liu, ikut dengan ibu. Ayo pergi dan bermain dengan orang jahat malam ini, gitu ya, guys. Memberi pelajaran maksudnya, guys. Yeay. Ini di balerum acara ulang tahun ini, guys. Acara makan malam ya, guys. Wuwu, dapatkan akses ke semua perangkat elektronik di Manor. Mari bersenang-senang dengan mereka malam ini, gitu ya, guys. Dalam tidak detik, Manor ini akan berada di tanganku, katanya, guys. Ih, keren banget kan hackernya. Wuwu adalah yang terbaik, kata Suhu. Si gemoy banget. Liang-liang, telingamu terbalik, katanya gitu. Si Liang-liang sama si Liu-Liu bakal ngerjain misi nih. Gak tau sih misinya apa, bang. Ngikutin kemana perginya si Sufu atau menyelinap kemana gitu, guys. Bu, bisakah aku tidak memakai barang seperti ini? Malu nih si Liang-liangnya. Sangat lucu, mengapa tidak memakainya? Kata mamanya. Aku senang secara pribadi memilih ikat kepada telinga kucing ini dan membiarkan Sisi memodifikasinya. Katanya gitu. Ada kamera CCTV. Baiklah, aku akan memakainya. Kalian para wanita sangat merepotkan, gitu ya. Dia gak mau, adiknya ngambek nih, guys. Aku paling takut melihat seorang gadis menangis. Ya elah. Kecil-kecil aja udah so sweet banget. Ada 5 anak laki-laki di keluargaku. Hanya Suliu yang bisa mengendalikannya. Itu benar, ayo pergi, kata Liu-Liu. Sini nih acaranya nih, guys, tempat acaranya, guys. Aduh, bukankah itu kakak, katanya. Ah, ketemu sama si Suli nih, guys, di sini nih. Si Suli sama ayahnya sama ibunya. Kayaknya kesel banget ya.
Kalau Mimin ada di situ, Mimin jambak-jambakin meren. Hah, mereka semua ada di sini. Kata si Sufu nih, guys. Okay, guys. Thanks for watching ya. Jangan lupa di-subscribe, like, and comment. See you. Bye-bye.